Sekedar informasi teman-teman, selepas lomba karapan sapi dalam rangka HUT Pakar Sakera di lapangan ini sebenarnya terjadi accident ya, yaitu kebakaran lapangan sampai skep pagarnya itu sempat kebakaran. Untungnya ada teman-teman yang ada lagi di sini. Akhirnya teman-teman itu menyelamatkan dan memadamkan api tersebut. Dan prediksi dan informasinya itu akibat puntung rokok sebenarnya. Karena sekarang kan musim kemarau nih. Kayak gini nih. Ini ya. Ini bekas kebakarannya. Coba... Nggak ada teman-teman yang lagi di sini, mungkin aduh beda nih ceritanya nih. Mungkin kebakaran sampai ke sana ya. Karena nih ikan terbuat dari fiber nih. Gampang sekali terbakar. Ini akibat puntung rokok. Puntung rokok mungkin habis itu dilempar ternyata membakar rumput-rumput kering kayak gini. Hanya kebakar. Ini sisa kebakarannya. Ya untung aja sih ada teman-teman yang menyelamatkan dan memadamkan kebakaran di lapangan karapan sapi Raden Panji Mohonur ini, yang dikenal oleh teman-teman lapangan skep. Sebenarnya sampai sini sih, cuman karena sekarang ada latihan jadi di ini ya diganti biar tidak mengganggu ke sapi yang lagi latihan nih. Ini gatel nih fiber. Untung. Aduh. Buat teman-teman yang lagi ngerokok, tolong benar-benar dipadamkan ya. Kalau lagi di lapangan, karena sekarang musim kemarau. Nah, seperti itu kan kering nih, gampang nih kebakar nih. Untung. Kalau kebakar kan nggak jadi nanti piala presidennya. Nggak ada pagar, bahaya. Jadi lihat ya teman-teman ya, kalau lagi ngerokok benar-benar dimatiin. Kalau perlu disiram sama air tuh. Karena musim kemarau, apa rumput-rumput pada kering, jadi gampang sekali untuk kebakar. Ya, yuk kita jaga lapangan ini. Karena lapangan Raden Panji Mohonur atau lapangan skep ini paling ini ya, paling memenuhi syarat lah untuk lomba-lomba event gede. Ya. Hati-hati, ini tayangannya yang kebakaran. Aduh. Aduh.